kita ambil terus. Barangnya kabut, ngopo, ya. Picek-picek pom ben wae. Iki sing metak iki di. Ya, nyupot biru dan nyupot kuning. Nah. Ini resep rahasia. Ya ora rahasia, tapi resep umum. Mungkin kabeh wong iso di jeneng-jenenge mic-mic lah. Misal nyupot karo mic-mic iki dicampur lah, istilahnya di mixing, diracik. Wis rasane jos. Cocok banget. Tinggu wong sing ira dikite ngepres ngene iki, pengen ngombe enak. Nah, iki salah sijine. Nyupot campuri mic-mic. Sama seperti Amir kemarin, bukanya cukup di sodok bawahnya. Nah, lalu kita buka. Nah. Kebuka. Dan yang ini. Untuk permulaan, kita coba yang original atau bisa disawaran. Lawaran itu enggak racian, yang minuman murni tanpa dicampur apa-apa. Nah, gini. Dan yang satunya lagi. Ini nyupot biru lho. Rupanya ya biru. Istilahnya kayak pertamak nah ya. Nah ini ambune ini kayak sprit-sprit kayak Pepsi. Pepsi Blue ya. Ambune plek jebles lah. Cuma rasane ya DCP. Rasanya lagi banget lho. Yus. Rada keras neng gulu ya, tapi yo, wih, enak pokoknya lah. Nah, yang sing kedua. Sing kedua. Nyupot kuning. Yang tulisannya Nyupot Revolution. Nah, ini yang aromanya. Aromane koyo apa ya jenenge? Kayak ombenan. Kita icipi. Yen secara pribadi aku sih lebih seneng sing kuning. Iki akhire mlebu ning hidangan utama, ya. Es batu cemplung ke. Sing paling utama ya iki, nyupot kuning. Secukupe ya lho. Tambahi mic-mic biru. Oh, tambahin aja lho, kurang. Nyupotnya. Warnanya gini ki, enak banget ini. Ah, kecut-kecut, lagi pahit pir, ya. Ini rasian endul, sing cocok dicoba neng rumah, ya. Terutama khususnya sing ingin ngombe enak, rasa mepenak, terduite mepet. Nah, ini perlu dicoba ini rasian ini. Nyupot kuning karo mic-mic racikan paling yang dulu.